皆さんこんにちは、ゆやです。 Welcome back to another video. And today I bring you to ITCC Education Fair. But I come for the cosplayer. saya suka tengok cosplayer, jadi saya datang untuk cosplayer. Saya rasa seronok tengok dorang. Tengoklah dorang berpakaian cantik. Bagi saya lah, because I like those characters. And you know, sambil-sambil tu ada alasan untuk berjalan-jalan di hari Minggu. Saya ada nampak juga ada canary dan studio. Kamu boleh cek dong punya Instagram lah. Dari sana saya nampak dong punya Instagram. Sebab dorang ada buat performance, saya ada nampak. Tapi bila saya tengok, kamera saya low battery, tidak dapat record. Jadi kalau kamu mau tengok tarian dorang, boleh search dorang punya Instagram loh. Ini hari saya jalan-jalan sendiri-sendiri seperti biasa. Suami saya kerja dan saya tidak maulah juga terlampau berkurung di rumah, kan. Memanglah juga kerja melukis di rumah, tapi tidak maulah satu hari cuti lah saya jalan-jalan sekejap pergi ke sini. Sambil cuci-cuci mata boleh nampak apa sini, apa yang ada di sini. Di sini ada education fair juga, banyak-banyak. Ada juga yang buka booth. Sini ada lagi yang buka fan art dengan figuring. Ada yang jual pakaian, print sendiri. Pengambilan pelajar baru begitu. Tapi saya tidak perlu sudah. Kenapa saya tiba-tiba macam mengantuk kah tengah-tengah rekod video ni? Astaga. Sebenarnya kan masa di sana saya jalan-jalan sambil rakam video, tengok orang lambai saya. Saya pun hai balik, lambai balik. Kemudian kan saya ternampak saya punya favorite character daripada Bleach, Rukia, yang ini. You see the girl? She's so cute, she's so beautiful. Tapi dalam masa yang sama saya malu-malu. Saya ingat kan, tunggu kalau ada jodoh lah baru saya nampak, minta gambarkan. Tapi sekalinya, tak ada jodoh. Tapi saya jumpa Nobara dan juga daripada Chainsaw Man. Saya lupa siapa nama dia. Look, they look so cute. Pandai dorang bergaya. Saya ada banyak cerita dengan dorang. Tapi kan saya tidak pandai mau ambil video semasa saya bercerita tau. Macam semasa saya cakap-cakap dengan dorang kan. Saya punya kamera ke arah lain. Saya rasa sedih. Saya terpaksa buang tu sebab I don't think it is appropriate lah. Sebab it's not, tidak cantik lah kalau saya share di sini. Minta maaf sangat-sangat. Saya harap itu short clip. It's enough already. My God. Don't worry. I'm working on my taking camera skill. I don't know what to call it. Kemudian saya sambung berjalan-jalan di sini. Saya nampak ada orang jual makanan. Tapi kita dalam bulan puasa. Saya pun masih puasa. Saya sekejap siap di sana sebenarnya. Saya datang lambat lagi tu. Saya sudah tanya penganjur dia, jam berapa cosplay performance? Dorang cakap jam 1:30, tapi saya datang jam 3:30. Astaga, saya lambat memang. Banyaklah alasanku, tapi yalah. Asalkan bahagia, saya datang bila saya bahagia. Tapi memang seronok lah, still have fun. Oh wow, seri. Ano, apa tu? Kau pun bebok kah? Hai, cringe-nya. Saya Yuya. Jangan risau, tidak perlu banyak-banyak kali minta maaf. Dia faham, dia cakap okay je. Tapi ya, bah, saya memang tiada suara kepala. Saya memang kalau impress, saya macam yang oh wow, like wah cantiknya kau. Macam gitu bah, depan-depan bah saya cakap. Untuk yang cosplayer lain ni, kamu dapat teka kah? Kalau kamu tahu cosplayer-cosplayer ni siapa yang dorang cosplay, bolehkah kamu tolong komen di bawah bagi tahu saya? Sebab ada beberapa cosplayer saya tidak tahu pun daripada anime mana. Saya macam, my god, banyaknya karakter yang saya tidak nampak. Adalah yang saya tahu Zoro. Saya, yang rambut pink ni, saya tidak tahu dari anime mana. Yang ini, Shinkenshin no Kyojin. Ah, susahnya aku mau sebut tu. Nama aja pandai cakap bahasa Jepun. Saya pandai bercakap saja, tapi kalau conversation no. Saya sambil-sambil tengok dorang ni, ada Gojo Satoru saya nampak.
Kamu kenalkah siapa-siapa cosplayer yang hadir ke sini? Kalau kamu kenal siapa, kamu boleh tolong tag dorangka, share kepada dorangka, kasih nampak dorang ni video. Sebab sangat seronok tengok dorang-dorang ni. Kalau boleh, saya mau tahu for the next cosplayer event, saya pun mau datang lagi. Saya harap it is okay kalau saya ambil video macam ni. Sebab saya datang sendiri, kemudian saya sangat socially awkward. Saya memang, oh my god. Saya sudah sampai ke usia yang mana kawan-kawan, saya ada kawan juga, cuma kawan saya jauh satu. Kawan saya tiada masa, macam kami kerja kan, ya. Ada juga yang kerja juga datang dan sambil cosplay, ya itu yang ada masa lah. Macam saya dengan kawan-kawan saya, semua pun tiada masa. So, saya rakam ni video. Kalau saya dapat datang, saya rakam video begini, kemudian saya share kepada kawan-kawan saya. Even kepada keluarga saya pun saya share juga. Hopefully they like this type of video and enjoy Zoro performance. Sekian itu saja untuk vlog kali ini. Saya harap anda berseronok dan berterima kasih sangat-sangat kepada semua cosplayer yang sudi masuk ke dalam video saya. And I hope to see you again in the next cosplay event. Thank you so much. I really had fun. Moshi sore video ga yokattara, good button to channel wo toroku. Zehi zehi onegai shimasu. Mite kurete arigato. Mata ne. Bye.